Selama saya menikah sama istri saya Nagita Slavina 5 tahun dan anak saya sudah mau 4 tahun, saya sama sekali tidak pernah punya waktu dan saya sebelumnya belum mengerti apa arti tentang keluarga. Tapi ternyata keluarga yang segalanya dan itu terjadi karena saya kemarin pergi menghabiskan waktu dengan anak dan istri saya di Ranseur. Yang penting rata-rata senang, istri juga bahagia. Karena kalau istri dan anak bahagia dan senang, insya Allah menjadi suami semangat cintanya. Amin. Tapi jangan ada istri ya. Ya, dan juga perbedaan rata-rata kecil sama saya kecil itu beda. Karena waktu usia saya masih kecil sama usia anak-anaknya masih kami berbeda lah cara mereka bahagia. Waktu saya kecil, sederhana banget. Ini saya waktu kecil. Makasih yang bilang nyantar dalam hatinya, terima kasih. Ini saya waktu kecil beda sama Rafathar. Kalau Rafathar pelindungnya, alhamdulillah. Kalau saya cukup diajak sama almarhum papa saya, karena saya besar di Bandung, saya keliling papan lalu lintas. Tahu taman lalu lintas di Bandung? Ini dia, taman lalu lintas. Ini. Nah, taman lalu lintas. Ini saya udah bahagia juga sebenarnya. Tapi ini saya punya tiga tipe orang yang kurang bahagia. Yang pertama, kurang piknik. Kedua, kerja dulu. Yang ketiga, banyak uang tapi gak bahagia. Nah itu kayak saya kemarin, tapi sekarang bahagia Pak. Jadi memang sebenarnya intinya, Rafathar, saya, anak-anak, family, itu yang penting bahagia yang tidak ternilai harganya. Contoh deh kemarin saya tuh kemarin berpikir sejenak gitu. Saya keliling dunia, jalan-jalan, melihat dunia, melihat Indonesia. Itu suka ada yang nanya, Fi, berapa sih duitnya habis, berapa sih? Tapi hati kecil saya bilang, bukan, ternyata bukan itu. Bukan berapa banyak uang yang kita habiskan, tetapi kita punya berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk keluarga yang kita cintai. Yang bisa bikin saya bahagia adalah ini dia. Keluarga. Istri dan anak saya. Gak apa-apa, Lamborghini saya kebakar, asuransi lupa, gak masalah. Bisa diganti. Kerjaan hilang, bisa dicari. Kalau waktu dan keluarga hilang, itu susah dicari. Saya tarikan orang yang membuat saya menjadi berubah, menjadi lebih dewasa, menjadi playboy yang insaf, Nagita selanjutnya.